Banyak cara ya dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian alam. Salah satunya di Kota Batu, warga menggelar aksi River Carnival dan aksi membersihkan sampah di Sungai Berantas. Ratusan warga Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu nampak antusias mengikuti kegiatan Festival Kali Berantas. Dengan penuh semangat, ratusan warga ini mengikuti sejumlah kegiatan seperti karnaval menggunakan kostum unik, pelepasan bibit ikan, dan membersihkan sampah di aliran Sungai Berantas. Para peserta mengaku senang dengan kegiatan ini. Selain beradu ide kreatif dengan memanfaatkan sampah plastik menjadi kostum, mereka juga bisa mengetahui kondisi Sungai Berantas saat ini. Kami senang sekali sebagai perwakilan dari masyarakat Kelurahan Sisir dengan adanya kegiatan Festival Berantas ini dapat mengedukasi warga-warga kami bahwa pentingnya menjaga lingkungan, terutama di bantaran sungai. Banyaknya sampah yang ada di Sungai Berantas menjadi perhatian warga. Dibantu relawan Badan Lingkungan Hidup, mereka membersihkan satu persatu sampah yang berada di aliran Sungai Berantas. Dengan kegiatan ini diharapkan mampu memberikan sisi edukasi kepada warga untuk menjaga kelestarian lingkungan serta menjaga ekosistem yang ada. Bukan hanya dari sisi kebiar dari Carnival River ini, tapi juga dari sisi edukasi kepada masyarakat, edukasi kepada adik-adik pelajar, mahasiswa, dan seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Kota Batu, bahwa ekosistem sungai ini dapat kita nikmati apabila ada keseimbangan antara wisata dan lingkungan. Dalam kegiatan ini, warga mengumpulkan sampah seberat 3 ton. Rencananya, kegiatan ini akan diadakan rutin setiap tahun untuk mengontrol kelestarian alam di Sungai Berantas ini. Tutu Sugiarto melaporkan untuk NET.